menikah dengan berbagai macam warna kulit, ada yang hitam, biru, kuning, merah. Nah manusia memecah, berpecah menjadi negara-negara, berbagai negara dan bangsa. Nah tiap negara punya aturan, punya falsafah. Lah kebetulan negara Indonesia pakai falsafah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah tugasnya ngatur rakyat, diatur oleh negara ya, biar rukun. Itu aja Bhinneka Tunggal Ika untuk kerukunan berbagai macam suku, ras dan golongan, tujuannya satu, agar rukun. Itu aja. Pemerintah sudah.